Alhamdulillah kita tadi kita udah ngulas nih, diberikan kelancaran. Jadi teman-teman ini tuh tergolongnya ke semi ya teman-teman. Saya tadi pakai kayunya, kayu ini nih, kayu apa ya, kayu medium, namanya John Yer. Jadi barusan saya praktekinnya di sini, enak banget. Jadi di kayu medium enak nih, apalagi di kencang. Jadi barusan saya cobain, teman-teman kan bisa lihat lah, bola isi, bola kosong saya pukul semuanya, bola ngeblok juga enak, tapi turun ke sana gitu. Jadi kalau yang rata-rata yang karet semi yang lain itu biasanya dia turun tapi susah buat dia sendiri, tapi kalau ini gampang buat kita tapi susah buat buat lawan gitu. Jadi teman-teman yang karakternya ke semi atau ke serang nih wajib coba nih untuk yang shot pick power. Jadi ntar teman-teman bisa explore tuh, bisa nyerang terus bisa bertahan, bisa, cuman kalau untuk chop dia kosong, tapi kalau untuk defender padat, saya aneh. Jadi barusan saya cobain untuk defender, ternyata padat bolanya, terus nggak terbang gitu. Ini spawnnya teman-teman, spawnnya maksimum ya, ini produknya ya. Jadi ntar teman-teman, barusan saya udah coba yang bola isi, bola kosong, terus bola putaran side, terus bola blok, bola spin kencang, saya cobain semua barusan, ternyata ini mumpuni teman-teman. Jadi teman-teman yang biasanya kalau ke semi kesusahan nih, ini bisa dijajal nih, dicobain. Jadi kalau menurut saya worth it nih teman-teman yang suka efek ngerusak ke lawan tapi gampang buat teman-teman. Nah ini nih, kalau menurut saya ntar teman-teman bisa praktekin ya teman-teman. Jadi ntar teman-teman wajib cobain nih, ini kayaknya nggak terlalu susah nih buat dipelajarin. Jadi bisa cepet teman-teman adaptasi. Saya barusan juga nggak pakai latihan, nggak pakai apa, barusan saya coba bola isi, bola kosong, terus sama bintik. Barusan kan bintiknya susah nih punya hari ini, saya tembakin aja bintiknya gitu. Jadi ini tuh memudahkan bola putaran jadi netral gitu. Jadi teman-teman ntar, ini keren lah pokoknya, ini produknya keren nih, beneran ini produknya keren kalau menurut saya. Jadi udah seminya ada, serangnya ada, terus handlingnya juga kontrolnya enak. Oh ya teman-teman, ini ada tambahan. Jadi untuk yang bintik shot power ini, ternyata ini modifikasi untuk spawnnya ya. Jadi dari sananya dia kalau beli tanpa spawn, jadi teman-teman bisa modifikasi sendiri nih. Kayak saya modifikasinya sama spawn apa ya ini tuh, spawn kayak friendship gitu teman-teman, agak keras spawnnya. Jadi ntar teman-teman bisa modifikasi sendiri ya. Jadi ntar datang dari sananya OX, tapi ini kan sampelnya pakai spawn nih. Jadi ntar teman-teman bisa modifikasi sendiri. Kalau saya pakai yang maksimum barusan, untuk yang praga barusan saya pakai maksimum, spawnnya spawn friendship, jadi lepasan friendship gitu teman-teman, agak keras sedikit jadinya, cuman enak banget dipakai bola isi, bola kosong. Teman-teman jangan lupa ntar kalau videonya bermanfaat di share ya ke teman-teman yang lain. Sehat terus, tetap semangat olahraga, salam satu hobi pingpongers, bintik jaya terus. Terima kasih teman-teman yang selalu support maupun nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel NNTTC. Singkat channel NNTTC. Dadah, bye bye.